Detik-detik Israel dibom Hizbullah saat santai berkumpul di tenda. Pasukan IDF hancur lebur pasukan Hizbullah dari Lebanon merilis video penyerangan yang mengejutkan pada Minggu 12 November 2023. Dalam video tersebut, memperlihatkan pasukan IDF yang tengah berkumpul di sebuah tenda. Seketika tenda itu pun dihantam bom hingga meledak hebat. Sontak seluruh tentara yang ada di kamp itu pun tewas. Dijelaskan bahwa insiden itu terjadi di dekat barak Honin Ramin di perbatasan Lebanon-Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.